Terkait dengan pemantapan pendataan lagi di tahun 2022, tentunya itu kan mengakomodir dari segala kelemahan yang ada di tahun 2021 sehingga diperbaiki di tahun 2022. Nah, ketika perbaikan ini, khawatirnya saya ketika nanti teman-teman sudah jalan, ternyata formnya nanti berbeda, mungkin ada tambahan variasi judul dan lain sebagainya. Kalau nanti sebaiknya nunggu SOP-nya dulu. Kalau SOP-nya sudah turun, nanti teman-teman lewat ketua Pokjanya akan saya kasih tahu sehingga teman-teman bisa punya strategi untuk mendaftar.